Assalamualaikum. Pendaftaran santri baru MBS Prambanan Yogyakarta telah dibuka. Pendaftaran santri terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dimulai tanggal 1 Agustus sampai 2 November 2023. Gelombang kedua dimulai 6 November 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Ujian seleksi calon santri baru gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 5 November 2023 dan ujian seleksi calon santri baru untuk gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024. Pendaftaran dilakukan secara online dengan tahapan sangat mudah. Yang pertama, calon pendaftar membuka website resmi PSB MBS di laman psb.mbs.sch.id. Silakan memilih jenjang pendidikan yang sesuai, SMP atau SMA dan takhasus. Calon pendaftar mengisi data singkat untuk membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dan jangan lupa mengisi nomor WhatsApp yang aktif untuk mendapatkan kode PIN untuk tahapan selanjutnya. Setelah berhasil menerima PIN dan mendapatkan akun, calon pendaftar terlebih dahulu harus melakukan pembayaran pendaftaran melalui nomor rekening virtual account yang diperolehnya. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, atau melalui setor tunai di teller bank BSI terdekat. Setelah berhasil melakukan pembayaran, pendaftar dapat melakukan tahapan berupa mengisi data secara lengkap sekaligus mengupload foto calon santri, mengisi formulir kesanggupan infak pesantren, mencetak surat pernyataan dan surat kesanggupan infak, dan mencetak kartu peserta ujian. Tahapan pendaftaran selesai dan calon santri baru dapat menunggu untuk hadir ke pesantren sesuai dengan waktu yang terjadwal untuk mengikuti ujian seleksi. Jangan lupa untuk membawa kelengkapan berkas berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi rapot yang telah dilegalisir, pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, dan berkas pernyataan dan kesanggupan yang sudah dicetak. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi bagian admisi penerimaan santri baru MBS di nomor WhatsApp 0811-263-2008. Jazakumullah khairan kasiran.